Dalam syurga ada bidadari, adakah bidadari itu melayak kerana tugas dia ataupun kerana dia sayang kita? Kalau dia sayang kita, apakah yang membuat ke dia sayang kita? Hak penting dia layak kita, tak sudah caralah dia sayang atau tak sayang. Nah, sebab bidadari ini tugas dia adalah nak sayang dan berkhidmat kepada orang mukmin. Orang yang taat ke Tuhan ini, semua bidadari sayang belaka. Maka dia bertugas dalam keadaan penuh kasih sayang dia. Ketika orang mukmin nak kita, orang tina nak masuk dalam syurga, maka bidadari duk tunggu atas muka pintu syurga. Kalau kita agak macam atas lambu lagu tu, atas koridor lagu tu. Ni orang tina dunia nak masuk syurga ni. Maka pokok dia tu menyanyi. Oh, menyanyi. Pokok dia, yang menyanyi lagu tu ada. Dia kata, ambolah wanita-wanita yang tidak pernah janda, selalu dara. Sayalah orang yang begini. Dia puji diri dia. Sayalah perempuan yang tidak pernah ada cemburu. Berkasi suami pun tak ada masalah apa. Ya cerita begini. Bidadari duduk menyanyi. Maka retina atas muka dunia jawab. Dia kata, mu rasa mu bisa sangat kau bidadari. Ni aku hodok semaya kepada Tuhan. Aku hodok posok Tuhan. Aku hodok khidmat kepada suami. Senyap habis bidadari atas. Sebab apa? Sebab orang atas muka dunia lebih comel daripada bidadari lagi. Bini kita, rumah kita tu, hok supaya nyepak kau misalnya bini kita tu. Ha, tengok atas muka dunia. Nampak ya gitu. Akhirat dia kan. Ujung kuku dia tak boleh lawan bidadari lagi. Sebab apa? Kerana kesel buat taat tu atas muka dunia. Dia kata lagu mana? Akulah hodok sembah Tuhannya. Akulah hodok posonya. Akulah hodok taat kau suaminya. Senyap habis bidadari. Dia paling lagu ni. Hojo pegai kain. Kain selendek. Orang mukminah atas muka dunia ni. 70 bidadari pegai. Dia pegai anak buah dia. Ya. Comel ketik dah. Tapi dia paling comel sekali. Maka kalau dia pun tak ada cemburu gapo dia. Kita takut tak ada kok bidadari ya. Saya nak pergi tangi awak lah bidadari tak jadilah mano. Awak selama kini nampak macam kena sepak kat orang. Comel rupanya awak sebenarnya. Habis baru tahu saya. Dulu saya wak lolok ya pakai baju tu nya. Hok ni pakai yang sebenar saya. Oh lagu ni awaknya. Ha lagu. Bidadari saya tak pentinglah. Hok penting dia ke khidmat kepada kita. 100% servis paling terbaik sekali. Tak pernah kecek hudud, tak pernah kecek kasar. Allah lah.